Pemerintah Indonesia berencana memberikan bantuan untuk Nepal yang dilanda gempa bumi. Bentuk bantuan saat ini masih dikoordinasikan antara pemerintah Indonesia dan Nepal. Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan proses pendataan dan tahap persiapan. Jokowi menambahkan belum bisa memastikan kapan tepatnya bantuan dikirimkan ke Nepal. Sementara Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan koordinasi saat dilakukan dengan pemerintah Nepal dan lembaga PBB yang menangani darurat bencana terkait pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Nepal. Setelah prosedur internasional sudah dipenuhi, bantuan baru bisa diberikan. Oh ya, kita ini tadi baru sampaikan ke Menteri Luar Negeri untuk Indonesia siap membantu. Hah? Oh, baru ini tadi ya, baru disiapkan, diproses, kamu jangan tergesa-gesa.